قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمهات سكالين رحمكن الله، kita insya Allah kali ini akan kembali atau kita membahas secara tematik, yaitu tentang kebahagiaan atau alamat kebahagiaan, yang mana kajian ini akan saya bagi beberapa subtema. Subtema ini berarti di bawah tema besar tentang kebahagiaan, yang mana yang pertama akan kita bahas adalah, dan ini ada beberapa poin insya Allah secara berurut. Pertama, di manakah saya menemukan kebahagiaan? Itu pertama insya Allah. Setelah poin pertama ini kita bahas, maka poin kedua yaitu orang yang diharamkan dari kebahagiaan, atau bahasa Arabnya al-mahrum minas sa'adah, orang yang diharamkan dari kebahagiaan, orang yang tidak berbahagia gitu. Dan kemudian poin ketiga, bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita itu berbahagia. Bagaimana caranya mengetahui diri kita itu berbahagia? Ya, karena tidak semua orang yang kelihatan berbahagia itu sebenarnya hakikatnya bahagia, belum tentu. Ada orang merasa senang bahagia padahal dia itu sebenarnya bukan orang yang berbahagia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat insyaallah, hal-hal yang membahagiakan diri, yaitu poin yang keempat adalah hal-hal yang membuat kita bahagia itu apa saja. Akan kita sebutkan nanti beberapa amalan, bukan pembatasan, namun hanya menunjukkan beberapa amalan, karena sangat banyak, jadi tidak dibatasi dengan penuturan di kajian ini, melainkan banyak sekali. Taib, kita akan mulai umahat sekalian kebahagiaan dengan poin pertama. Di manakah kita menemukan kebahagiaan? Kata para ulama rahimahumullah, tapi sebelumnya saya ingin menyebutkan juga di sini kata para ulama, ya, yang dimaksud ulama yang saya maksud adalah Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qasim, salah seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi. Beliau berkata, as-sa'adatu jannatul ahlami wa muntahal amal. Kebahagiaan itu adalah taman impian dan ujung harapan. Kenapa dibilang begitu? Karena kebahagiaan itu seperti memang taman impian yang mana menyejukkan hati,
dan membuat orang betah di situ. Dan juga sa'adah adalah muntahal amal, yaitu ujung segala harapan. Setiap orang, apapun harapannya, kan ujung-ujungnya supaya dia bahagia. Itu semua orang. Kullul bashari yansuduha wa qalilun man yudrikuha. Semua orang menyanyikan tentang kebahagiaan. Itu semua orang mendendangkan kebahagiaan. Semua orang berkicau tentang kebahagiaan. Tapi sedikit sekali yang betul-betul merasakan kebahagiaan secara hakiki. Dengan segala perbedaan antar hamba, dari segi income, penghasilan, dari segi pekerjaannya, dari segi rumah tangganya, beda-beda. Dan dari semua perbedaan itu, hanya sedikit yang mendapatkan as-sa'adah al-haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki. Hanya sedikit, ya. Tapi ibu-ibu, suara saya jelas enggak, Bu? Hah? Jelas ya? Beneran jelas nih, Bu? Ya. Suara ibu-ibu yang enggak jelas, suara saya jelas, ya. Saya enggak kurang dengar. Ah ya, taip. Taip. Di mana kita bisa menemukan kebahagiaan itu, Bu? Bu, ini kajian untuk yang lagi sedih, juga kajian untuk yang lagi ngerasa bahagia. Barangkali yang lagi sedih pengen tahu gimana caranya berbahagia. Yang lagi bahagia pun harus tahu sebenarnya saya ini sedang bahagia secara hakiki atau tidak. Bahagia saya ini palsu atau bukan, gitu loh. Kadang-kadang sebagian orang tidak ngerti kalau bahagia yang dia rasakan itu bahagia yang palsu, fana, dan ujung-ujungnya sengsara. Kata Syekh Al-Qasim Mahfidhullah, dhanna ba'dun nas anna sa'adata fil mali wath-thara. Sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada harta dan thara, yaitu kekayaan. Wa minhum man tawahhamaha fil mansibi wal jah. Sebagian lainnya menyangka dengan salah bahwasanya kebahagiaan itu ada di gelar dan juga tahta. Ya. Wa minhum man talabaha fi tahqiqil amani al muharramah. Sebagian dari mereka ada yang mencari kebahagiaan dengan cara merealisasikan impian-impian yang haram. Ya. Sehingga untuk mencapai hal-hal yang haram, dikira bahagia tuh di situ, gitu loh. Dikira bahagianya tuh di situ. Atau dikira bahagianya di tahta kepemimpinan, jabatan. Nanti kalau saya sudah jadi ini, beh, nanti mobil saya itu ini, kemudian kalau jalan orang-orang pada segan sama saya. Banyak yang menyangka bahwasanya itulah alamat kebahagiaan. Tidak. Tidak. Justru para ulama itu ngeri mereka terhadap popularitas dan juga tahta. Kenapa? Popularitas itu ibarat keadaan yang mana semua mata memandang. Kita tinggi sedikit, enggak semua menyukai. Kita salah sedikit, semuanya mencibiri. Itu popularitas. Coba sekarang artis yang paling top siapa sih? Ada lah, baik artis YouTube atau artis TV. Yang paling top lah. Jalan di mana-mana, dia akan dilihat orang. Ini orang hebat nih, orang terkenal nih. Tapi enggak semua orang suka. Ada yang hasad, ada yang ngerti aib dia. Dan ketika dia tergelincir, dapat kasus, semua orang membicarakan. Itulah tidak enaknya jadi orang populer. Walaupun populernya dari segi dia ustadz, tetap ada enggak enaknya. Ya. Sampai ada seorang akhwat, ya umat sekalian, pernah berkata, ya, akhwat ini, ya bukan istri saya, bukan, seorang istri ustadz gitu loh. Seorang istrinya seorang ustadz, ya. Beliau bilang, dulu waktu masih bujang
Perempuan bujang atau apa, Bu? Masih bujangwati lah gitu ya. Masih bujangan tapi perempuan. Waktu saya masih bujang, saya dulu mendambakan punya suami terkenal. Gitu beneran ngomong kayak gitu dia. Dulu saya mendambakan punya suami terkenal. Berarti kan ini impian. Namanya impian seseorang, dambaan seseorang mesti itu supaya ketika dia mendapatkannya dia bahagia kan gitu. Seolah-olah dia tuh enggak ngerti. Dia bilang ketika itu, "Saya dulu mendambakan suami saya itu terkenal, hebat, orang hebat gitu." Ya, begitu. Karena kalau misalnya terkenal suaminya orang hebat, ya nanti mungkin dihormati, ya minimal menjadi kebanggaan orang tua gitu ya, punya mantu orang hebat, bisa diomongin di tetangga-tetangga. Kalau ke pasar mampir belanja sambil ngomongin tentang mantu ya yang hebat, bisa. Pokoknya keren lah kalau punya suami yang masya Allah kayak gitu. Tapi sekarang ternyata Ana memang dapat suami yang ustaz, terkenal, diundang kajian sana sini, dan Ana menyesal punya impian punya suami orang terkenal dulu. Ternyata tidak semudah itu. Ya. Begitu, Bu. Ini bukan omongan istri saya, jadi jangan tuding istri saya kayak gitu. Enggak, bukan. Malah istri saya itu dulu enggak kenal saya, alhamdulillah. Enggak tahu saya siapa. Alhamdulillah netral jadi enak. Alhamdulillah. Jadi enggak repot ya, pas udah jadi enggak kaget banget. Nah, jadi begitu umat sekalian, kadang kita begini, Bu, ya, pengen punya mantu yang wah masya Allah sering nongol di layar TV. Asal jangan di acara sergap ya. Sering nongol di acara TV. Ya. Atau terkenal, atau banyak duitnya dan seterusnya. Itu kan seolah-olah membahagiakan, Bu. Enggak ngerasa kalau misalnya nanti istri ini bakal banyak cemburunya mungkin, ya. Atau ternyata mungkin tokoh ini di layar kelihatan bagus, tapi di rumah tangga zalimnya minta ampun. Bisa aja begitu. Ya, tentu ibu-ibu akan lebih memilih mana? Lebih memilih suami terkenal tapi penyakitan, ya penyakitannya pilih sendiri apa, ya. Atau suami biasa-biasa aja tapi setia dan nafkahnya itu murah. Murah di sini maksudnya ya murah, bukan murah gampang memberi ya. Murah maksudnya biasa-biasa aja tapi setia, kemudian baik dan enggak pernah menzalimi. Pasti ibu-ibu menjawab terkenal dan tidak zalim. Ya, Bu ya? Nah, enggak, jangan. Yang biasa, yang penting tanggung jawab, setia, baik, ramah, enggak zalim. Pasti gitu. Ya, karena memang kebahagiaan itu bukan sekedar di materi. Kadang-kadang moral yang baik itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan materi. Contoh, misal ibu ngasih ke seseorang yang sedang membutuhkan, sangat membutuhkan, tidak punya uang, kasih aja 5.000, itu mungkin didoain sama dia berentetan itu. Ya Allah, Bu, semoga ya Allah Ta'ala ini Bu semua. Wah, saking butuhnya uang, cuma 5.000 doang. Materi yang mungkin 5.000 kecil, Bu, bagi sebagian kita. Mungkin sebagian kita kalau infak itu 5.000 tuh enggak ada apa-apanya. Biasa infak tuh lempar duit segepok ya gitu. 5.000, sekecil. Tapi orang ini kemudian apa? Bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Karena mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dari moral yang budiman walaupun kecil. Materi itu bukan diukur dari materi, tapi diukur dari keikhlasan, kerelaan dan kebutuhan orang ini. Taib. Di mana kemudian kita menemukan saadah, kebahagiaan? Apakah betul-betul di harta? Apakah betul-betul di dunianya, di jabatannya? Maka kita katakan umat sekalian, as-sa'adatu la tunalu illa bitaqwallahi ta'ala. Saadah, kebahagiaan tidak akan bisa digapai kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala.
Lalu bagaimana caranya takwa? Ya, takwa itu caranya bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi wa bil bu'di 'anil ma'asi was sayyi'at. Takwa itu caranya adalah taat Allah, taat Rasul, jauh dari maksiat dan keburukan. Itu takwa itu. Itu, ya itu kebahagiaan. Sudah selesai, Bu. Alamat kebahagiaan itu di apa? Ketakwaan. Ya. Itu sudah selesai, Bu, kajian ini, ya. Kita cukup sampai sini aja mungkin, ya. Sudah cukup, Bu? Kan sudah terjawab. Alamat kebahagiaan takwa. Selesai, ya. Enggak, saya juga enggak tega juga meninggalkan ibu-ibu dalam keadaan seperti ini, ya. Taib. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, nah di sini perintah dari Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini kan perintah. Bertakwalah ini, perintah bertakwa. Bertakwalah kalian kepada Allah dan qulu qawlan sadida. Berucaplah perkataan yang tepat dan benar. Jangan ngawur, jangan ngelantur, jangan ngelindur kalau ngomong, ya. Yuslih lakum a'malakum. Nah, kalau kalian bertakwa dan ngomong benar, maka Allah akan memberikan reward, ganjaran, yaitu apa? Pertama, yuslih lakum a'malakum. Allah akan membuat benar lempeng amalan kalian gara-gara bertakwa. Jadi ketakwaan itu mewariskan istiqomah dan lempengnya amalan. Jadi enggak mengamalkan syirik lagi, enggak mengamalkan bid'ah lagi, enggak bermaksiat lagi. Gara-gara apa? Takwa kepada Allah. Jadi ketaatan dan menjauhi maksiat atau perbuatan dosa itu mewariskan ketaatan berikutnya, umat sekalian. Dan itulah kebahagiaan. Bahagia, Bu. Habis ngaji, rasanya hati tenang, kemudian pengen sholat duha. Ya, maka inilah kebahagiaan. Ya, coba kalau habis ngaji pengennya belanja doang. Nah, ini bahagia juga memang, tapi dunia semata. Kemudian setelah yuslih lakum a'malakum, ini di surat Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Al-Ahzab ayat 70-71. Setelah Allah memperbaiki amalan kalian, maka Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Taala mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, maka dia telah menggapai kemenangan, suatu kemenangan yang sangat besar. Dan kemenangan itu ya keberuntungan. Kemenangan, keberuntungan sama dengan kebahagiaan dengan taat pada Allah dan rasulnya. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, al-imanu billahi wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di antara konsekuensi iman kepada Allah dan Rasulnya, banyak baca Quran dan hadis, banyak menelaah tafsirnya dan penjelasan hadisnya. Itu di antara konsekuensi iman, mempercayai khabar dari Allah dan khabar dari Rasul. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah jima'us sa'adah, adalah penggabungan dan kumpulan kebahagiaan, wa asluha, dan asas kebahagiaan. Kemudian kata penyair Arab, walastu aras sa'adata jam'al mal atau jam'a malin, walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu. Aku tidak memandang kebahagiaan itu di ngumpulin harta. Aku tidak memandang kebahagiaan itu di ngumpulin harta. Walakin at-taqiyya huwa sa'idu. Tetapi orang bertakwalah dia orang yang berbahagia. Maka ibu-ibu sekalian, ini misal, ibu-ibu punya tabungan masya Allah, Bu, 5 miliar misalnya, tiap bulan suami setor, ya, buat nafkah makanan harian 3 juta misalnya. Buat pribadi ibu 5 juta per bulan. Masya Allah, ya. Di atas standar ini, Bu, apa namanya? UMR. Iya. Padahal udah ada pembantu, ibu enggak perlu nyuci, enggak perlu
nyuci piring, enggak perlu ngepel lantai, enggak perlu benahin AC, enggak perlu benahin genteng. Ibu pokoknya cukup diduduk di rumah, manis, didik anak dan ngaji, silahkan. Tapi sebulan 5 juta. Di atas, sedikit di atas UMR, Masya Allah. Ya. Nanti orang-orang yang pegawai-pegawai pada pengen jadi ibu rumah tangga juga tuh kalau punya suami kayak gini. Masya Allah, enak banget. Tiap bulan bisa nabung 5 juta. Iya. Karena 5 juta tuh enggak dipakai. Orang ngapain? Ke kajian enggak jajan enggak ada, ya kan? Ah, ke kajian enggak ada jajanan, di sini kan enggak ada jajanan. Mau beli sorabi enggak ada, mau beli otak-otak enggak ada, mau gimana? Ya kan? Udah pulang balik, udah irit. Ya. Anak dianterin misalnya pembantu atau sama siapa. Kalau bisa sih dianterin sendiri. Masya Allah, tabungan tiap bulan 5 juta Bu nabung. 10 bulan itu sudah berapa? 50 juta. Eh Masya Allah. Enak banget itu. Tapi apakah itu enak? Belum tentu. Belum tentu. Gak enak. Di rumah doang sempit. Bukan sempit. Rumahnya besar. Mau berenang tinggal berenang. Tapi gak ada siapa-siapa. Ya Allah, rasanya kok hambar ya. Ya kan? Dan syaitan pasti membisiki. Tuh tabungan bocorin apa? Pergi kenapa? Kemana kemana? Kayak gitu. Kemana gitu pergi? Minta izin sama suami pergi mana? Mulai kemudian jadi ahli travel ya. Kesana kesini ke Bandung. Ya ke Bandung, ke Jogja. Sama siapa? Pertama sendiri. Kemudian sama teman-temannya ajak. Abis numa, abis. Abis. Gara-gara cari apa? Cari kebahagiaan yang tidak dia dapatkan dari mengumpulkan harta. Tapi kalau bisa Bu, kalau emang nasibnya seperti itu Alhamdulillah. Numpuk duit Alhamdulillah. Rumah mapan, suami juga gak macem-macem. Ini tinggal memperbanyak sholat duha aja di rumah. Banyak memperbanyak sholat duha di rumah. Banyak baca Quran. Kemudian baca buku-buku. Anti nonton TV lah, gak usah lah. Kalau misalnya nonton YouTube, nonton kajian aja atau film dokumenter hewan. Ah, gitu Masya Allah. Ya. Kira-kira enak gak? Tergantung. Kalau ibu melakukannya ikhlas, itu nikmat sekali. Sampai kita-kita ini para suami laki-laki yang sering kemana-mana dari pagi. Saya pribadi bu, kadang untuk kajian pagi duha, subuh juga ya kadang-kadang, kalau hari ini enggak. Kadang zuhur, sana sampai malam. Baru sampai rumah jam 10 kadang-kadang. Ya sering enggak di rumah. Tapi kalau misalnya di rumah itu kita, maksudnya kita di sini maksudnya pribadi anak, enggak tahu kok yang lain, wallahu alam. Semoga juga iya. Sangat sangat betul-betul berusaha untuk mengirit waktu dan memanfaatkan waktu di rumah dengan bercengkrama dengan keluarga dan banyak-banyak membaca buku, salat, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Karena ternyata waktu kosong atau waktu luang itu nikmat. Nikmat sekali jemaah sekalian. Orang-orang yang sangat sibuk itu mereka mendambakan punya satu hari waktu kosong jemaah sekalian. Dan boleh dikatakan anak pribadi jemaah sekalian tidak punya hari libur, enggak ada. Hari libur nasional ada enggak? Mungkin mana maksudnya internasional mungkin Bu ya. Jadi hari libur nasional enggak ikutan. Tetap anak ada sesuatu yang harus dikerjakan di luar rumah. Selalu begitu. Dan ketika di rumah ini waktu kosong harus dimanfaatkan gitu loh. Untuk sholat, untuk ibadah. Fa idza faraghta fansab. Jika kamu punya waktu kosong, isilah dengan amal ibadah supaya bahagia. Tapi banyak orang mengisi dengan kelalaian dan seolah itu kebahagiaan mereka, padahal tidak. Khawatirnya kelalaian tersebut nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu isi waktu luang kamu seperti itu? Wah, ini repot nanti dah urusannya. Ya. Taib, kemudian kata penyair tersebut, fataqwallahi khairu zadi dhukhra wa indallahi lil atqiyai mazidu. Bertakwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal sekaligus penyimpanan. Sebaik-baik bekal takwa Allah itu. Dan untuk orang-orang yang bertakwa ada bonus di sisi Allah nanti yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Itu yang pertama ummahat sekalian, yaitu poin pertama, di manakah saya menemukan kebahagiaan ya. Berarti di mana menemukan kebahagiaan Bu?
di takwa. Apa itu takwa? Taat Allah, taat Rasul, jauhi maksiat, jauhi keburukan. Nah, itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu," siapa yang kebaikannya membuat dia senang, bukan bangga, bukan sombong, senang, ya. "Wasa'at husayiatuhu fahuwa mu'min," dan keburukannya membuat dia enggak enak hati, maka dia adalah orang yang beriman. Tuh. Ya. Kalau misalnya ibu melakukan kebaikan, misal nolongin helm orang yang jatuh, ya bu ya, nolongin helm orang, bantuin helm orang yang jatuh. Ini yang jatuh helmnya apa orangnya bu? Kira-kira bu? Helmnya ya, helm yang jatuh, ya gitu. Kalau orang yang jatuh, jangan helm yang dibantu, orang yang bantu kan, helmnya jatuh, blok, gitu kan? Dibantuin, ini pak, dia kan bilang, wah makasih bu, makasih, masya Allah. Cukup orang itu senyum dan bilang makasih kan bahagia tuh. Nah ini siapa yang kebaikannya membuat dia senang gitu, tenang, dia mukmin. Dan juga sebaliknya, siapa yang keburukannya membuat dia tuh nggak enak hati, dia mukmin. Tadi pas di kajian ketemu sama teman sampingnya, ya, teman sampingnya, qadarullah mungkin belum mandi bu ya mungkin. Terus, bau apaan nih? Ya, nyindir-nyindir gitu, bau banget ya. Bau banget sih. Ada yang belum mandi nih kayaknya. Nyindir sampingnya, ya, yang sampingnya nggak dengar karena lagi pakai headset. Ya. Bau banget. Sampai muka disongong-songongin, ya. Apaan sih nih? Bau kayak bau keripik basi. Sambil ngeliatin gitu, ya. Terus pas udah pulang, hati kok rasa, kok saya tadi sombong banget ya. Barangkali dia bau kayak gitu mungkin habis nganterin anak, ya, contoh aja. Ya, memberi uzur gitu. Barangkali atau hal-hal lain, kenapa ya kok saya jadi kayak gitu, mungkin itu nyakitin hatinya sehingga dia besok-besok enggak mau ngaji lagi mungkin. Enggak enak hati ketika menjelekkan seseorang, nah ini berarti dia mukmin dia. Jadi kalau misalnya ternyata kita berbuat dosa, berbuat kejelekan, tenang dengannya, menunjukkan Anda telah dikamuflasekan oleh syaitan. Yang harusnya Anda sengsara perasaannya, tapi syaitan menutupi itu, justru dijadikan bahagia. Gitu, na'udzubillah. Sekarang kita menuju ke pembahasan al-mahrum minas sa'adah. Orang yang diharamkan dari as-sa'adah, kebahagiaan. Kata Syekh Al-Qasim hafizahullah, "Asyqa'u fi ittiba'il hawa biiqtirafil ma'asi wasayyi'at." Kesengsaraan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Itu. Kesengsaraan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Bagaimana cara mengikuti hawa nafsu? Biqtirafil ma'asi wasayyi'at, yaitu dengan mengamalkan maksiat dan keburukan. Waladzatil dunya al-muharramah, dan kelezatan dunia yang haram. Ada kelezatan dunia yang halal, ada kelezatan dunia yang haram. Coba bu, kelezatan dunia yang halal boleh, asal jangan berlebihan. Makan misalnya ibu hobinya makan masakan Padang misalnya, halal kan? Ya, dan hobinya minum kuahnya, masya Allah, ya halal, ya, lezat memang. Taib itu halal ya, taib. Sekarang yang haram misalnya apa? Seseorang kelezatan dunia yang haram misalnya apa? Suka minum khamr, itu sengsara dia minum khamr itu. Kita melihat bu, beda loh orang yang biasa minum khamr dengan orang yang nggak pernah minum khamr, beda. Orang yang biasa minum khamr itu mesti konslet dia. Suka apa ya? Pikirannya itu suka beda gitu. Enggak nyambung. Kadang cuma ngelongo gitu. Mughaffal kalau bahasa Arabnya, apa ya? Kita panggil dia, apa? Ah, gitu. Beda ya, orang yang kayak gitu tuh beda. Walaupun dia dalam keadaan normal, enggak mabuk. Mabuknya kemarin-kemarin. Tapi sering melakukan mabuk itu, minum khamr. Mesti beda itu. Ah,
lo. Lu dari kapan datang lu? Gua baru lihat lu. Dari tadi saya di sini, Bang. Oh, Rizal Dewu. Gua enggak lihat lu. Aduh. Bingung lagi dia habis itu. Ya. Apa ya bahasanya ya? Ya kayak gitulah orang. Konslet. Ya. Konslet atau kadang-kadang disconnected gitu. Ya, sepertinya sinyalnya masih apa ya? Aduh. Kurang dah pokoknya. Apalagi diajak nuntut ilmu agak susah. Loh, bro, berat banget lo ngomong. Aduh, pusing gua, pusing gitu. Giran minum yuk. Ah, itu tuh. Gitu dong. Tuh namanya pren, gitu katanya. Pren. Ngajak ke neraka, ya. Jadi di sini lezat dunia yang haram. Itu tuh orang seperti ini sebenarnya dia tersiksa, umat sekalian. Jiwa seseorang tuh tersiksa. Tetapi kadang-kadang setan itu berusaha mengubur kenyataan itu dengan memberikan angan-angan palsu. Kamu nanti kalau minum tuh ngefly, enak, you are on high. Kamu lagi tinggi gitu. Ya. Padahal tinggi kalau bahasa Jawa maknanya apa, Bu? Kutu, kasur ya. Kamu lagi tinggi ya. Pokoknya kayak terbang ke langit gitu. Gitu. Angan-angan palsu dan seterusnya. Wa huwa sababu syaqa'i fid dunya wal akhirah. Dua hal ini, melakukan maksiat, keburukan, atau mengkonsumsi kelezatan dunia yang haram, itu adalah sebab kesengsaraan dunia dan juga akhirat. Kata Allah Ta'ala, wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sengsara, baik dunia ataupun akhirat. Bagi orang-orang yang tidak berzikir, termasuk tidak berzikir melakukan maksiat, ya, itu hidupnya sempit. Walaupun kekayaannya berlimpah, tapi hatinya miskin dan fakir sekali. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu syarrin fil 'alami mukhtassun, atau kullu syarrin fil 'alami mukhtassun bil 'abdi. Fasababuhu mukhalafatur rasuli awil jahlu bima ja'a bihi. Semua keburukan di semesta alam ini yang dikhususkan kepada hambanya, itu sebab keburukannya pasti apa? Menyelisihi Rasulullah SAW atau kebodohan tentang syariat Allah. Itu melanggar syariat Allah atau tidak ngerti. Jadi kebodohan itu juga merupakan pangkal kesengsaraan. Sebagaimana ilmu menjadi sebab kebahagiaan. Ya. Jadi jangan bodoh-bodoh amat, Bu. Kalau dibilang saya masih awam, Sat, iya. Enggak apa-apa. Tapi jangan bodoh-bodoh amat. Bu, rukun iman berapa? Saya taunya harga cabai, Pak Ustaz. Nah, rukun iman berapa, Bu? Coba Bu, rukun iman berapa? Jangan-jangan enggak tahu beneran nih. Alhamdulillah 6. Jawabannya jangan ikut temen ya. 6. Oh, pada bilang 6, ya udah saya bilang 6 gitu. Ntar pada bilang 7, bilang 7 ya. Ya, rukun Islam berapa, Bu? 5, alhamdulillah. Rukun salat berapa, Bu? Nah, ini mulai bingung nih. Ya. Rukun salat beragam, ulama beda-beda ya. Tapi harus tahu juga. Dan kemudian wa anna sa'adatal 'abdi fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'i risalah, bahwa saya kebahagiaan hamba di kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya adalah dengan cara apa? Mengikuti syariat Allah, risalah. Maka kita katakan di sini, umat sekalian, orang yang diharamkan dari kebahagiaan apa, siapa berarti? Yaitu siapa, Bu? Kalau ditanya, siapakah orang yang diharamkan dari kebahagiaan? Siapa, Bu? Ayo. Ayo jawabannya apa, yo? Sok. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Dah itu aja jawabannya, itu aja udah. Loh, Ustaz, kan enak mengikuti hawa nafsu. Enak, Ustaz. Apa contohnya? Pergi ke diskotik kan enak tuh. Orang diskotik, coba
Rata-rata orang di diskotik, Bu, pada ketawa, senyum atau nangis karena tazkiyatun nufus. Pada ketawa, ya kan? Ketika pada joget tuh yang diskotik yang lampunya lampu apa tuh yang saya enggak tahu nama lampunya sih. Lampunya yang kelap-kelip lah, pokoknya gelap tapi berlampu-lampu kayak gitu. Lagunya lagu-lagu disco yang dagduk-dagduk gitu loh. Ya. Bassnya itu gede sampai jantung hampir copot dari tempatnya. Wah, wow, joget laki perempuan semua joget. Jadi ada bisa tolong ada kipas angin enggak di sini? Kerasa ini banget saya, panas banget. Ya, ada kipas angin. Oh, ini bisa tolong. Nah, itu mereka rata-ratakan pada apa? Pada ketawa, pada senyum. Wah, kelihatannya bahagia. Ya. Tapi itu maksiat pastinya. Itulah bahagia palsu itu. Itu diharamkan dari kebahagiaan hakiki. Enggak bakal itu hatinya tenang yang seperti itu, belum lagi mabuk-mabukan dan seterusnya. Aduh, naudzubillah dah pokoknya. Ya, jadi mengikuti hawa nafsu itu membuat seseorang diharamkan dari kebahagiaan. Tapi kemudian yang ketiga apa, Bu? Poin ketiga tadi, Bu? Hah? Bagaimana saya mengetahui bahwasanya saya sedang bahagia? How I know? How do I know that I am happy? Itu bahasa Inggrisnya. Kok bahasa Indonesia panjang banget? Bagaimana caranya mengetahui bahwa saya bahagia? Ih, panjang banget. Tapi how do I know that I am happy? Gitu. Atau kaifa a'rifu anni sa'id? Bisa, Bu? Ya pokoknya pahami aja lah. Ya. Nih, Bu. Kuncinya. Bagaimana saya tahu bahwa diri saya bahagia? Man jama'a thalathatan kana sa'idan haqqo. Siapa yang menjamak tiga ini di kehidupannya, maka dia itu betul-betul bahagia. Nah, nih. Kalau ibu sekarang kondisinya kayak gini, ya, berarti ibu tuh orang bahagia. Kalau belum, berarti ibu belum bahagia. Nah, ayo. Tebak, Bu, apa? Bisa nembak kan, Bu, kira-kira? Pasti enggak bisa ya. Ya, udahlah Sat, cepetan Sat. Kasih tahu gitu. Ya, saya kasih tahu. Tenang saja, Bu. Tiga hal ya, Bu ya. Satu, asyukru 'ala ni'am. Syukur nikmat. Satu. Ya. Syukur nikmat. Kedua, as-sabru 'al ibtila. Sabar ketika ada ujian. Dua. Ketiga, al-istighfaru minadz-dzunub. Istighfar dari dosa. Tiga ini sudah, tiga ini aja. Ya. Jadi kalau ibu mau tahu sekarang ibu bahagia atau tidak, maka coba mizankan dan neracakan hati ibu sekarang dari tiga hal ini. Sekarang ibu lagi mendapatkan kesenangan, ibu bersyukur enggak? Atau ibu lagi dapat ujian, sabar enggak? Dan apakah lisan ibu itu biasa beristighfar atau enggak? Jangan istighfar pas ngeliat pocong dong baru istighfar, ya. Istighfar di semua waktu, di kapan aja. Baru ngeliat setan baru istighfar, ngeliat tabrakan baru istighfar. Ya, gitu. Kadang ngeliat nangkring di pohon, astaghfirullahaladzim, baru kayak gitu istighfar. Ya. Biasanya enggak pernah istighfar tuh orang. Giran lihat setan aja lu istighfar, gitu kan. Istighfar tuh kapan aja. Jangan nunggu ada setan datang baru dia istighfar. Ya. Taib, istighfar terus. Coba, Pak, Bu, ya. Karena hidup ini, Bu. Hidup ini enggak akan luput dari tiga keadaan. Satu, sedang dapat kenikmatan. Kalau tidak sedang dapat kenikmatan, berarti dua, sedang dapat musibah atau ujian. Atau minimal yang ketiga, ibu lagi berdosa. Pasti itu. Kalau enggak lagi berdosa, ketika itu lagi dapat kenikmatan atau lagi dapat ujian. Pokoknya hidup ini enggak. Sekarang nih, contoh nih sekarang nih. Ibu sekarang nih, Bu. Nih, lagi duduk kan ya? Ibu lagi duduk kan ya? Enggak lagi diri ya? Lagi duduk. Ya. Nah, sekarang kira-kira ibu sekarang sedang melakukan dosa enggak? Enggak ya? Enggak, insyaallah. Ya enggak ngapa-ngapain kan? Enggak. Ya. Dua, ibu lagi dapat musibah enggak nih? Detik ini musibah ibu apa? Enggak ada kan?
Berarti sekarang ngapain? Dapat kenikmatan enggak? Nikmat. Duduk di majelis ta'lim, ustadznya datang, nikmat itu. Coba ustadznya enggak datang, repot kan? Ya. Nah, jadi sekarang wajibnya lakukan apa? Bersyukur. Gitu kan? Bersyukur. Bahagia itu ketika ibu sekarang hatinya bersyukur, senang, dan ya Allah minta sama Allah doa, hatinya bersyukur, senang banget, ya Allah atas kenikmatan ini saya bermuji Allah Ta'ala. Itu udah bahagia itu. Kalau ibu dalam hatinya biasa-biasa aja, ya diam aja duduk, gak ada rasa apa-apaan, ngeliatin teman-temannya, jilbabnya bagus tuh, jadi gimana dia asalnya, norak banget tuh pink warnanya, belagu banget orang. Nah situ, jilbabnya nih, ini baru gue suka, tanya ah, mungkin dia punya stok lebih biar kita minta. Ya, yang belakang tuh jilbab apa karung goni gitu kan. Jadi ngomongin tentang apa? Jadi nggak ada rasa syukurnya atas kenikmatan di majelis ini. Ini berarti orang ini lagi nggak bahagia. Bahkan orang ini termasuk nggak bahagia dengan ketika hasad sama jilbab-jilbab umat lainnya, gitu. Nah ini gak bahagia ini orang. Tapi ketika keluar masjid pulang, ternyata di jalanan bannya kempes, terus ya, bocor-bocor, bocor kena paku ya, paku apa gitu ya. Bocor. Ya terpaksa ibu dorong. Ini kira-kira nikmat atau musibah, Bu? Musibah. Nah ketika dapat musibah harus sabar. Jangan misu-misu dorong motor sambil ngumpat-ngumpat. Ini pasti gara-gara ustadznya nih, lama banget selesainya, jadi saya kena paku nih. Ya marah-marah. Ada orang lewat, kenapa lu lihat-lihat? Gak pernah lihat mama sengsara ya? Gitu ya. Masya Allah, galak banget. Gak sabar, berarti gak bahagia nih orang. Tapi coba kalau sabar, ah astagfirullahaladzim ya Allah, ini pasti karena dosa saya. Lah sabar aja lah, jalan aja. Ada orang nawarin, Bu mau dibantu Bu? Alhamdulillah, silahkan tolong bantuin, ibu capek gitu. Ya. Nah sabar. Bahagia orang kayak gini itu sabar. Ya. Atau misalnya pas di rumah melakukan dosa. Misalnya, melakukan dosa nonton apa? Nonton sinetron duha. Ya Masya Allah. Sinetron duha emang ada Bu? Sinetron di waktu duha ya. Qobliyah, sebelum qobliyah zuhur nonton sinetron dulu. Ya, banyak aurat, banyak laki-laki tampan, banyak ini, banyak itu. Wah, iklan ini dan seterusnya, musik, wah banyak. Dosa, dosa. Kemudian ketika dia melakukan dosa itu, dia ingat Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cari remote. Ganti channel lain yang sinetronnya lebih bagus lagi. Sama aja Bu. Enggak, astagfirullahaladzim. Matikan. Salatlah. Istighfar. Ini bahagia. Walaupun tadi dosa, tapi bahagia karena apa? Dia merasa bahagia ketika dia berdosa, ditegur sama Allah, dan kalbunya diilhamkan untuk istighfar. Itu bahagia loh Bu. Bahagia, beneran. Ya. Jadi, kalau mau tahu bagaimana saya tahu diri saya sedang bahagia, sekarang lihat kondisinya. Lagi dapat nikmat gak? Iya, alhamdulillah. Bersyukur enggak? Nah, terus silakan nilai masing-masing. Yang keempat apa, Bu? Yang keempat, Bu? Ayo. Apa? Amalan-amalan yang membahagiakan ya. Bismillah. Amalan yang membahagiakan pertama. Pertama, ini banyak ya, tapi sedikit saja karena waktunya juga tidak begitu banyak kita. Pertama, tawakal kepada Allah. Itu bahagia tuh. Orang yang bertawakal kepada Allah itu dia berbahagia di kehidupannya. Dan sebaliknya, orang yang bergantung pada makhluk atau benda atau materi itu orang yang sengsara. Ya, kata para ulama di antaranya Syekh Al-Qasim di sini, fit tawakkuli ala rohatil bali. Ya. Di dalam tawakal itu
ada istirahatnya pikiran. Ya enggak? Orang yang pikirannya itu lebih tenang dan lebih istirahat adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang pikirannya repot, ribet, bingung, pusing dunia, itu orang yang kurang bertawakal atau bahkan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa ma raja ahadun makhluqa aw tawakkala 'alaihi illa khaba dhannuhu fihi." Tidaklah ada seseorang yang mengharap berharap kepada makhluk atau bertawakal kepada makhluk melainkan persangkaannya itu akan hancur. Ya, siapa yang bergantung diri pada makhluk, berharap pada makhluk semata, akan hancur, karena makhluk itu, manusia itu seringkali mengecewakan, gitu loh. Walaupun pasangan sendiri. Jadi kalau mau nyari rezeki dan kebahagiaan, minta sama Allah Ta'ala dengan cara taat. Ya, karena manusia ini bagaimanapun banyak kekurangan. Kalau kita sering minta sama manusia, makin empat manusia, enggak suka manusia sama kita. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tawakal pada Allah itu membuat seseorang betul-betul istirahat dan tenang. Dia tidak gerasa gerusu. Ya, dia tidak gerasa tidak begitu bingung. Sudah serahkan aja kepada Allah Ta'ala. Tapi sambil berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu tawakal satu. Kemudian di antara hal yang bisa membahagiakan hati kita adalah husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah. Ya. Di antara bentuk husnuzan kepada Allah itu mengucapkan kalimat yang baik, doa yang bagus, gitu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'jibunil fa'l." Fa'l itu sangat membuatku suka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa'l itu apa ya?" Maka kata Rasulullah, "Al-kalimatut thayyibah," kalimat yang bagus. Kalimat yang bagus, kalimat yang mengisyaratkan husnuzan kepada Allah, tidak, bukan kalimat pesimis. Ya, kalimat yang optimis. Orang beriman diperintahkan untuk husnuzan kepada Allah Ta'ala dalam segala kondisi. Sedangkan pesimis bu, itu merupakan bentuk su'udzon kepada Allah Ta'ala. Semakin seseorang bertambah imannya, makin meninggi imannya, maka semakin pula dia husnuzon kepada Allah Ta'ala. Dan ketika seseorang makin kurang imannya, maka bertambah dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Siapa yang kurang percaya bahwasanya Allah Ta'ala akan memperbaiki kondisi, Allah Ta'ala akan memberi rezeki, siapa yang kurang percaya dengan itu, maka berarti imannya sedang naik. Dan siapa yang percaya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Ya Pak Ibu ya. Kalau dipikir-pikir, tahu enggak besok hari kita ngapain? Enggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang tahu besok itu ngapain, dapat apa? Enggak tahu. Serahkan kepada Allah dan husnuzan kepada Allah, jangan suuzan sama Allah. Ya. Tapi bukan termasuk husnuzan, ini yang perlu diperhatikan. Sebagian orang salah dalam husnuzan kepada Allah. Ada ahli maksiat, terus dia maksiat, tapi dengan begitu dia bilang, "Enggak apa-apa, saya maksiat karena Allah Ta'ala itu kan Maha Pengampun." Ini bukan husnuzan. Ini malah su'udzon kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala itu pasti akan menempatkan orang ahli maksiat gitu saja di surga. Enggak, ke neraka dulu. Aslinya begitu. Jadi di antara husnuzon yang bukan husnuzon adalah
menjadikan maksiat itu dibiarkan begitu saja sambil berharap yang terbaik pada Allah. Atau kalimat lain, taat enggak mau tapi harapannya paling tinggi, gitu loh. Salat enggak mau tapi ngarep surga. Ini namanya su'udzon kepada Allah Ta'ala, bukan husnudzon. Ya, karena mengira bahwasanya dengan tidak salat ini Allah Ta'ala akan mengampuni saya. Ini salah. Jadi bentuk husnudzon yang palsu adalah taat tidak mau tapi ngarepnya surga, gitu loh. Ya, semua orang kan ngarep surga, tapi pas disuruh taat enggak mau. Semua orang ngarep surga, tapi hayalah sholah enggak ikut. Hayalah falah enggak ikut. Tapi kalau tanya, "Mas, sampein cita-citanya ke surga enggak?" "Oh iya, nanti pengen masuk surga." "Ayolah sholat berjamaah untuk laki-laki." Wah, saya ada alasannya. Ya. Saya bu berkali-kali minta sama ojek online yang car, yang mobil. "Ayo mas, sholat dulu mas, kan sampai di masjid tujuannya." Wah, ada alasannya banyak tuh. Alasannya enggak bawa celana ganti lah. Emang sholat harus pakai celana ganti atau gimana? Udah mas pakai celana itu. "Waduh ustadz, ada najis-najisnya ustadz." Demam pikirnya, situ ngompol ya berarti ya. Kok ada najis-najisnya? Begitu. Ya, kadang-kadang beralasan, enggak bawa pakaian ganti. Makanya sangat bagus kalau masjid itu menyediakan pakaian, gitu loh. Asal dijaga ya, nanti biar enggak ditilep sama orang. Pakaian, baik sarung terutama ya, atau baju rompi koko atas misalnya, ya. Itu supaya orang-orang enggak ada alasan. Jadi kita bisa ngajak, "Mas, ayolah. Daripada narik lagi, ayo sholat dulu biar tenang." "Oh ustaz, saya pakai kaos ustaz, gak sopan." "Hai, insya Allah nanti adalah." Dan sah-sah aja sholat pakai kaos. Ada aja alasannya. Ya, dan seperti itu. Ya Allah, banyak orang itu pengen ke surga tetapi tidak diimbangi dengan amalan soleh. Orang seperti ini gak husnudzon namanya. Jadi ibu-ibu sekalian, husnudzon kepada Allah itu perlu dibarengi sikap tawakal, usaha atau ikhtiar, dan juga pemahaman yang benar sehingga bisa bahagia, ya. Jadi pertama tadi apa bu? Tawakal ya. Kedua, husnudzan kepada Allah. Ketiga, amalan yang membahagiakan kita, birrul walidain. Ya, apa itu birrul walidain bu? Berbakti pada kedua orang tua kandung yang melahirkan kita. Kandung ya, karena walidain di sini walid yang melahirkan, berarti bapak dan ibu kandung. Gimana kalau tiri? Itu tiri juga orang tua, tetapi kadar kebaktiannya tidak sama pahalanya dengan kandung. Kenapa begitu? Karena dalam ayat disebutkan kenapa ibu itu yang paling kita baktikan padanya. Karena ibu itu mengandung, hamil ya, kemudian melahirkan, masya Allah, dan seterusnya. Karena itu, sedangkan ibu tiri atau bahasa kita kadang ada yang disebut ibu angkat, itu enggak sama. Ibu mertua itu enggak sama. Enggak sama baktinya kita, kadarnya dan nilainya juga pahalanya enggak sama. Tapi kalau masih punya orang tua masih hidup, maka itu kenikmatan, Bu. Itu pintu surga buat kita. Jadi jangan sia-siakan. Ya, ibu-ibu, ibu-ibunya gimana ya? Ibu-ibunya ibu-ibu masih hidup enggak ibu-ibu? Hah? Masih hidup ibu-ibunya ibu-ibu? Ya. Ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Masih bisakah kita bakti kepada orang tua yang sudah wafat? Masih bisa. Kalau memang muslim, kalau kafir enggak bisa. Enggak bisa dibaktikan, enggak bisa. Kalau kafir ya. Mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau muslim, walaupun dulu fasik misalnya, walaupun dulu gak ngerti agama tapi muslim, kita banyak-banyak doa. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal? Satu, banyak mendoakannya tapi tanpa perlu menggelar event-event yang tidak ada tuntunannya, gak usah. Kita doakan saja seperti habis sholat atau sebelum sholat,
antara azan dan qomat, di akhir hari, di hari Jumat, di sepertiga malam terakhir, di dalam sujud kita, di tasyahud akhir kita, doain. Minimal doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa-doa lainnya pakai bahasa Indonesia silahkan. Itu satu. Kedua, bersedekah atau mewakafkan sesuatu atas nama orang tua kita. Wah, itu masya Allah, bakti itu. Ya, misalnya masjid membutuhkan wakaf ini, misalnya wakaf mushaf, maka atas nama ibu kita wakaf mushaf. Bagus itu. Ya. Atau yang ketiga, banyak membaca Al-Quran apalagi menghafalkannya, maka itu orang tuanya akan dipakaikan nanti apa, mahkota di surga. Dan orang tuanya kaget, lah kok bisa saya setinggi ini derajatnya dapat mahkota, anakmu itu ahli Quran. Ya, jadi bisa berpengaruh kepada orang tua kita yang sedang wafat. Ya, birrul walidain ini adalah betul-betul bisa dikatakan umat sekalian, dia di antara jangkar kebahagiaan umat sekalian. Siapapun orang, apapun profesinya, dia wajib untuk berbakti pada orang tuanya, walaupun orang tuanya kafir. Dan saya pribadi sangat-sangat merasakan kemudahan dari Allah pada banyak sekali hal, disebabkan birrul walidain dan juga doa orang tua. Maka jangan wala taqul lahum uff, jangan katakan uff pada orang tua. Mungkin dulu waktu masih kecil remaja kayak gitu. Sekarang kalau udah gede kayak gini ya, udah tua, jangan dah. Udahlah. Masih syukur ada orang tua gitu. Ya Bu ya. Sebagian dari ibu kita atau bapak kita di kampung ya. Ya Bu ya. Karena ada di kampung tuh. Yang mana kalau lebaran kita pulang ke sana. Mungkin giliran orang tuanya suami, kadang ada orang tua kita. Nah, misalnya, coba kalau orang tua itu sudah tidak di kampung, mungkin anak-anak udah gak mau lagi balik ke kampung. Jadi keberadaan mereka di kampung atau di rumahnya itu betul-betul sangat berharga. Memang kita tidak perlu mencium mata kakinya, gak perlu. Gak perlu seperti itu, gak harus. Ya. Tetapi ya, apalah yang bisa kita lakukan, minimal komunikasi, telepon, apalagi sekarang ada video call, ya, telepon ibu kita, ma, gimana kabarnya ma? Baik, ya masya Allah, ngelihat muka emaknya kemudian, ya Allah, kangen gitu, ya, ya masya Allah bu ya, birrul walidain ini adalah akhlaknya para nabi dan tanda-tanda kesolehan seseorang, atau akhlaknya para nabi dan juga simahnya, yaitu karakter orang-orang soleh. Kita harus mengikuti hal seperti ini. Dan juga dikatakan oleh para ulama, birrul walidain itu sebab, menjadi sebab hancurnya musibah, menjadi sebab lepasnya diri dari musibah, dan menjadi sebab turunnya berkah, dan menjadi sebab terjawabnya doa, dan menjadi sebab terhapusnya dosa, bahkan dosa besar sekalipun bisa dihapuskan karena birrul walidain, terutama jika orang tuanya mendoakan kebaikan buat dia. Iya, begitu. Ya. Sebagaimana tauhid bisa menghapus dosa besar, begitu pula dengan birrul walidain, karena tauhid dan birrul walidain ini seringkali dipasang dalam satu ayat. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Seringkali dipasang. Ya. Begitu Mas sekalian. Maka jangan tinggalkan kebahagiaan ini. Kalau misalnya orang tua telah wafat, tetap kita bisa bahagia dengan berbakti kepada mereka setelah wafatnya. Maka jangan sia-siakan, kita masih hidup nih umat sekalian. Ya, berbaktilah pada orang. Cuma berbakti kepada orang tua untuk ummahat yang telah beristri itu di bawah berbakti pada suami. Jadi hak suami itu lebih besar daripada hak kedua orang tua. Ini perlu dipahami.
sehingga tidak boleh kalau dia mau mengunjungi rumah orang tuanya yang jauh tanpa izin suami. Kalau mungkin rumah orang tuanya dekat, tetanggaan, itu mungkin gampang lah, gak usah izin juga gak apa-apa, karena mungkin suami ngizinin kalau misalnya dekat-dekat gak masalah, jalan-jalan samping-samping. Tapi kalau harus sampai keluar kota, maka ini harus izin suami. Ya. Taib. Ibu-ibu ketik, kira-kira ada pertanyaan gak, Bu? Hah? Enggak ada. Oh, ada. Iya, Toib. Kita ke pertanyaan aja, tanya jawab aja langsung ya. Dipersilakan Ibu yang mau bertanya. Fadhol. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau status anak-anak yang diangkat sejak bayi bertakwanya kepada siapa? Dan apakah sampai doanya bila orang tua angkatnya sudah? Taib, orang tua angkat itu bukan orang tua kandung tetap. Sebaik apapun mereka, mereka bukanlah orang tua kandung, tetapi mereka adalah muhsinun. Itu orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Dan kewajiban dalam Islam adalah berbakti atau berbuat ihsan kepada orang yang berbuat ihsan kepada kita. Ya, berbuat ma'ruf kepada orang yang berbuat ma'ruf kepada kita. Maka wajib juga bagi anak angkat ini berbakti dalam artian berbuat ihsan dan membalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Maka wajib kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, tetapi di sini ada perlu diperhatikan perbedaannya. Tentu ganjaran dia membalas kebaikan ibu atau ayah angkatnya tidak sama dengan ganjaran seseorang yang berbuat baik kepada orang tua kandungnya. Ya. Karena ayat-ayat di sini menunjukkan hanya kepada orang tua kandungnya. Dia insya Allah dapat kebahagiaan dengan berbakti kepada orang tua angkatnya. Tetapi orang tua angkat, orang tua angkat. Kalau sudah dewasa, sudah gede, sudah baligh, maka hukum mahram berlaku di sini. Kalau misalnya anak angkatnya perempuan, maka tidak boleh lagi bercampur dengan bapak angkatnya, kecuali dengan adanya mahram bapak angkat tersebut. Ya. Kalau ternyata anak angkatnya ini laki-laki, maka enggak boleh bercampur berduaan sama ibu angkatnya, karena bukan mahram lagi. Begitu, enggak boleh safar bareng berduaan. Enggak boleh, karena bukan mahram lagi. Ini perlu diperhatikan perbedaan ini. Ya. Tapi tetap wajib dia untuk membalas kebaikan mereka dengan perbuatan baik. Harus, enggak boleh kita balas dengan keburukan, ya. Begitu, ya. Begitu ummahat yang bertanya. Ya. Hah? Ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya orang tua kita itu masih jadi muslim tapi masih berbuat apa yang namanya masih ada syirikannya gitu. Seperti apa? Ya, misalnya melakukan ke makam misalnya masih suka ke makam wali. Ngapain ke makam wali? Jualan atau apa? Ziarah. Apakah kita sudah mengingatkan kita memohon ampun kepada Allah untuk orang tua yang masih hidup itu kira-kira? Ya pastinya lah, Bu, pastinya harus itu. Iya. Iya. Belum tegak atasnya hujah, belum faham. Ya, jadi untuk orang ini enggak mesti syirik, Bu. Ziarah ke kuburan wali itu enggak mesti syirik, enggak mesti. Tapi juga kemungkinan besar bid'ah jadinya gitu loh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la tusaddu rihal illa li thalath. Kita tidak safar ke masjid tertentu demi
kecuali dengan tiga hal, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Masjid aja kita enggak boleh safar demi ke masjid selain tiga masjid ini, apalagi kuburan. Maka ini minimal suatu kebidahan minimal. Tapi enggak mesti sampai syirik, kecuali kalau dia, kalau beliau-beliau ini meminta kepada sahibul kubur, yaitu mayit, meminta kepada mayit orang kiai keramat tersebut, minta apa gitu. Ini bisa saja syirik kecil, bisa syirik besar, dan khawatirnya syirik besar. Nah, taib, jadi beda rinciannya. Namun untuk yang masih memiliki orang tua seperti ini, orang tua yang mungkin sekarang usia 60 ke atas, itu kan info keagamaan di zaman beliau-beliau masih muda itu tidak seperti sekarang, sehingga masih banyak hal yang belum dipahami secara hakiki, masih banyak distorsi, kerancuan. Lebih-lebih sudah berusia yang mana ilmunya ya sudah alot gitulah, sudah pakem kayak gitu, agak susah, dan memang sangat susah kadang-kadang. Maka yang seperti ini kita mendoakan kepada Allah, semoga Allah maafkan kesalahan besarnya ini. Mungkin kita jelaskan, dan itu pun penjelasan ke orang tua beda, enggak kayak penjelasan ke teman. Frekuensinya juga beda, bahasanya beda, caranya juga beda, nadanya juga beda. Yang kadang-kadang enggak ngerti orang tua kita gitu. Enggak ngerti karena selama ini mindsetnya pakem kayak gitu dari muda. Itu susah. Kalau udah berakar di hatinya kayak gitu ilmunya, itu buat mengubah itu butuh waktu yang lebih panjang lagi dengan izin Allah. Maka di sini tetap wajib bagi anak semampunya dia mengajak, memberitahu tanpa memaksa, tanpa kalimat kasar, dengan akhlak mulia, sambil terus mendoakan semoga Allah berikan hidayah dan ampunan. Jadi jangan kemudian difonis, wah bapak saya kafir, mas, bapak saya kafir. Dia enggak bisa langsung difonis kafir walaupun berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena kejahilan, ketidaktahuan, kesalahpahaman, pengajaran dulunya kayak gitu. Ini bukan ibu-ibu saja, kakek-kakek saya pun, baik yang Betawi ya, ada juga yang melakukan itu ke kuburan-kuburan. Yang sekarang kan saya asli Kalibata, ada kuburan di Kalibata ya, memang yang enggak perlu kita sebut tempatnya. Ya memang dulu kadang-kadang beberapa orang suka ke sana untuk melakukan sesuatu ya. Bahkan Bu, kakek saya, kakek dari ibu saya yang Betawi. Itu di rumah dekat dekat rel kereta itu. Itu sampai saya diceritain ibu saya sendiri. Dulu kakek saya, abah saya ya, kakek. Kalau malam-malam, tengah malam zaman dulu di Jakarta kayak tengah malam di kampung sekarang bebukitan masih banyak pohon. Apalagi nama daerahnya Rawa Jati. Banyak rawa dan banyak pohon jati dulunya. Ya kan ada Rawa Jati Timur, ada Rawa Jati Barat. Ibu-ibu tahu enggak, Bu? Enggak tahu, Bu ya? Ya alhamdulillah sih enggak tahu ya. Nah, itu ada kuburan kuno di situ, di dekat rumah Ana, di rumah saya kita gitu. Ada kuburan kuno sejak zaman penjajahan, ya. Itu malam-malam pun ke situ. Ngebawa ibu saya masih kecil ke situ. Di bawah sebuah pohon ya, duduk depan kuburan ngaji di situ. Ini apa coba? Tapi emang zaman dulu tuh enggak ada ilmu seperti sekarang, umat sekalian. Sekiranya kita yang hidup di zaman seperti itu, mungkin kita mungkin akan seperti itu juga kelakuannya. Jadi ya Allah itu Maha Pengampun dan sangat mengetahui kondisi hambanya. Barangkali enggak tahu. Ada dalam beberapa hadis orang karena jahil, tidak paham, akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur atau beranggapan salah. Tapi kemudian di akhirat Allah maafkan dia. Ya begitu. Dan semoga Allah maafkan orang-orang tua kita yang masih berperilaku seperti itu, tapi sambil didakwahi kalau masih hidup ya. Tapi begitu, Bu. Type udah ya. Type kita cukup sampai sini umat sekalian. Jazakumullahu khaira. Terima kasih umat sekalian. Ya ini sebenarnya kajian milik ustazah yang diundang, tetapi konon qadarullah tidak bisa hadir, maka kita gantikan dengan kajian tematik. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pada waktunya kajian adab dan akhlak Islam insyaallah taala.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.